Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila amma ba'd Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah para pendengar sekalian yang semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada tidak terasa tinggal beberapa hari lagi bulan yang sangat agung ini, bulan yang sangat mulia ini akan kita tinggalkan. Maka, sebelum dan setelah kita berpisah dengan bulan yang sangat agung ini, maka ada beberapa hal yang kemudian harus kita perhatikan. Yang pertama, para pendengar sekalian, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memperbanyak berdoa. meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu orang-orang saleh terdahulu 6 bulan setelah mereka melaksanakan ibadah Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalannya di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita akan bersedih ya. Dan akan merasakan kerugian. Ketika di siang hari kita sudah menahan lapar dan haus. Di malam hari kita sudah melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, membaca Al-Qur'an, berinfak, bersedekah. Kita akan merasakan kesedihan, kerugian. Kalau kemudian semua amalan-amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dikarenakan kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau mungkin karena amalan-amalan kita tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang salat terdahulu para salaf mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yadun Allah sitta ashur. Ya. an an minhum mereka enam bulan sebelum datang bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan dan enam bulan ya yeah, setelah mereka melaksanakan ibadah Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan mereka ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa-doa kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu Berkata, berdoalah kepadaku, maka Aku akan perkenalkan doa kalian." Kemudian, yang kedua, hendaklah kita jangan mengungkit-ungkit amalan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kerjakan. ya Makanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, amanu la bil wal -adha. "Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau membatalkan menghapuskan amalan-amalan sedekahmu itu dengan mengungkit-ungkit." dan menyakiti si penerima. Makanya orang-orang salat terdahulu para salaf ya, mereka yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana mereka menyembunyikan kesalahan-kesalahannya. Kemudian yang ketiga, para pendengar sekalian, ya, di antara amalan yang harus kemudian kita perhatikan bagaimana kita menjaga konsin eh, keistiqomahan ya setelah bulan Ramadan, ya. bagaimana kita mempertahankan amalan-amalan yang sudah kita pernah kerjakan di bulan Ramadan. Artinya, tidak ada kata istirahat untuk ber beramal. Ya, Salah satu di antara ciri tanda amalan-amalan diterima di bulan Ramadan hendak ialah an an istiqamah min amali salih pada Ramadan dia istiqamah setelah melaksanakan amalan-amalan ya yang kebiasaan dia kerjakan di bulan Ramadan maka setelahnya kemudian dia istiqamah ya artinya dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana para salat mengatakan kun rabbani wala takunu ramadani ya jadilah Roma, jadilah rabbani yang terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pada saat bulan Ramadan ya tapi janganlah menjadi orang yang hanya beribadah saja di bulan Ramadan tapi jadilah orang rabbani yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus makanya Allah mengatakan wa, budul, wa, wa budu rabbaka hatta yatiyakal yakin beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian anjel menjemputmu setelah Ramadan ya ada amalan-amalan sunnah ya ada puasa 6 hari di bulan Syawal ya kemudian ada amalan puasa Senin Kamis ada puasa Asyura ada puasa di bulan Zulhijjah. Bahkan setelah Ramadan, Nabi SAW mengatakan, Man sama Ramadana, summa min syawal, kana siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, terus mengiringinya, mengikutinya, puasa enam hari di bulan syawal, maka dia seperti puasa sepanjang tahun. Ini diantara amalan-amalan yang harus kemudian kita jaga setelah kemudian kita melaksanakan ibadah Ramadan. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته